Jika video ini mencapai angka 3000 views dalam waktu 4 hari, aku akan bagi-bagi 1 lot crate skin senjata buat kalian yang beruntung. Hai guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan klik loncengnya, dan klik semua. Oke guys, selamat menonton! Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Ahmad Fahri, YouTube channel. Jadi di video kali ini teman-teman, aku bakalan ngasih tahu ke kalian yaitu event terbaru yang ada di Free Fire, yaitu cara mendapatkan skin Scar Cupid secara gratis di Free Fire teman-teman. Jadi eventnya itu ada di server luar teman-teman, jadi ini tuh nggak ada di server Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke video ini, seperti biasa buat kalian yang baru join di channel ini, aku saranin klik tombol subscribe yang ada di bawah teman-teman untuk mensupport channel ini agar bisa semangat dalam mengupload video-video terbaru lainnya tentang Free Fire. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @varial19 teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian untuk video ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan saran dan kritik, dan kalian bisa tulis di komentar yang ada di bawah teman-teman. Oke, tanpa banyak bacot, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya teman-teman ya. Boom. Ya, oke teman-teman, jadi kita sudah ada di server Eropa. Jadi event terbaru itu masih ada di server luar ya teman-teman ya, tepatnya di itu di server Eropa. Jadi di sini mengapa aku pakai server Eropa, karena server Eropa tuh lebih cepat dari server Indonesia sendiri. Jadi kalian bisa coba cek-cek dah untuk server-server luar seperti Eropa, Amerika Serikat dan lain-lain, atau server Brasil itu sendiri. Oh, jadi sekarang kita bisa lihat di sini, sorry. Kalau misalkan kita pakai server Eropa itu untuk main di modenya mode ranked, mode apa tuh nggak bisa main gitu kan. Soalnya jaringannya tuh lag banget. Jadi di sini aku menggunakan server Eropa teman-teman ya. Oke, jadi di sini event terbaru yang ada di server Eropa itu The World Series. Jadi event ini tuh belum ada di server Indonesia, tapi ini akan ada di server Indonesia pada tanggal 6 sampai 12 November. Jadi kita bisa lihat ini sudah ada sih teman-teman ya. Ini sudah ada karena sekarang udah tanggal mainnya gitu kan. Nah, untuk yang ini juga sama gitu. Terus kita lanjut ke yang Day of Death. Day of the Dead. Jadi kita bisa lihat di sini untuk eventnya ini tuh ada di server Eropa teman-teman. Jadi ini tuh nggak ada di server Indonesia teman-teman. Nggak tahu ini ada untung kalau ada di server Indonesia teman-teman ya. Jadi ini juga nih eventnya itu kita bisa mendapatkan skateboard ini teman-teman ya. Untuk bisa mendapatkannya dengan cara bermain 10 menit. Terus kita bisa mendapatkan diamond voucher, ada weapon royal voucher, dan ini gold voucher. Nah, untuk yang ini anjay, suara motor di luar ribut banget anjay, suara banget teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan bundle teman-teman ya, bundle baju anjay. Jadi kita bisa lihat di sini untuk event terbaru yang kedua yaitu Day of the Dead. Jadi kita akan mendapatkan yang aku tadi bilang teman-teman, mendapatkan Scar Cupid secara gratis, tapi waktunya cuman ini kalian bisa lihat 3 hari gitu kan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk cara mendapatkannya itu gampang banget teman-teman. Kita cuman main di mode apapun, yaitu mode ranked, mode casual apa segala macam, dengan caranya itu bermain selama 20 menit untuk bisa mendapatkan skin Scar terbaru teman-teman ya. Skin Scar terbaru, skin AK Cupid, skin Scar Cupid teman-teman. Jadi di sini cuman 3 hari. Jadi ini tuh cuma ada di server Eropa teman-teman. Jadi ini tuh cuma ada
di server Eropa. Terus kita bisa ada di sini, selain dari Scar Cupid kita mendapatkan fragmen dari A124, terus kita mendapatkan M4 ini teman-teman, Will Carnival. Jadi sekali lagi ini tuh cuman ada di server Eropa teman-teman. Jadi kalian bisa coba aja server Eropa. Untuk server Indonesia-nya mungkin akan ada, tapi belum waktunya kali ya, belum waktunya. Jadi itu tadi aku katakan, server luar itu lebih cepet banget teman-teman daripada server Indonesia gitu. Terus di sini kita bisa lihat untuk bisa menukarkan Magic Cube itu, kita bisa harus mengumpulkan cube fragment atau fragment cube-nya sejumlah 100 untuk bisa menukarkannya satu Magic Cube teman-teman. Jadi kalian bisa ya sedih-sedih banget lah untuk bisa mendapatkan cube fragment itu. Menurut kalian susah atau gampang? Kalian bisa komen di kolom komentar, ntar aku lihat. Nah, sedangkan aku untuk mendapatkan itu susah banget teman-teman, susah banget. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bisa mendapatkan Magic Cube-nya itu kita harus mengumpulkan 100 cube fragment teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke event terbaru teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Sorry. Nah, di sini kita bisa lihat claim Andreu. Oke, langsung kita dapat Andreu. Oke, sudah tidak ada gitu. Nah, kalian bisa lihat untuk bisa mendapatkan skin Scar Cupid terbaru itu kalian harus mencoba server Eropa teman-teman. Jadi ini tuh cuman ada di server Eropa. Sekali lagi, servernya ada di server Eropa. Jadi kalian bisa coba server Eropa. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya, "Bang, bagaimana cara nukar server Indonesia ke server Eropa?" Jadi caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal download aja aplikasi VPN teman-teman ya. Kalian bisa download aplikasi VPN, terus kalian itu konekkan dengan server luar. Contohnya aku konekkan dengan server Eropa. Nah, di situ kalian bisa akan terhubung dengan server Eropa. Nah, selanjutnya nih, kalau kalian terlanjur membuat akun GUS ini, akun GUS yang orang-orang ini, kalian bisa hapus dulu Free Fire kalian, hapus datanya, bukan Free Fire-nya ya, datanya aja dihapus. Nah, setelah kalian hapus data, kalian hapus GUS-nya yang ada di file manager, terus kalian bisa langsung buka akun GUS-nya. Nah, kalian akan disuruh untuk masuk ke akun Eropa teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja gitu kan. Tapi kekurangannya di sini itu jaringannya lag banget teman-teman. Jaringannya lag banget. Nggak tahu kalau misalkan kalian tinggal di kota-kota, mungkin aja jaringannya itu bagus. Jadi malumilah tinggal di kampung gitu kan. Jadi itulah dia cara menukar servernya. Nah, sekali lagi di sini aku kasih lihat ini. Sorry banget teman-teman ya, lag banget nih. Nah, untuk mendapatkan hadiahnya sendiri tuh kalian bisa lihat di sini, untuk loginnya itu ada 7 hari. Jadi kita bisa mendapatkan bundle ini. Jadi aku klaim dulu gitu kan, mendapat permanen, terus harga 2 dapat Paloma, harga 3 dapat tas kaki, dan harga 7 tuh dapat Maxim teman-teman secara gratis. Jadi di sini sekali lagi aku mau kasih ngatin ke kalian. Nah, di sini kita bisa mendapatkan skin Scar Cupid dan M4 Will Carnival teman-teman ya, secara gratis dengan cara bermain 20 menit untuk mendapatkan skin Scar Cupid. Dan untuk mendapatkan M4 Will Carnival ini, kita harus bermain selama 1 match teman-teman ya. Nah, untuk event terbarunya ini kalian bisa lihat di sini, banyak banget teman-teman. Jadi sekali lagi, silahkan coba server Eropa. Nah, server Eropa ini tuh lebih cepat dari server-server yang lainnya teman-teman. Jadi ya, di sini aku menggunakan server Eropa bukan server Indonesia, dan doakan aja mudah-mudahan ini tuh ada di server Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini tentang event terbaru, yaitu mendapatkan skin Scar Cupid secara gratis di Free Fire teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya. Buat kalian yang baru join di channel ini, aku saranin klik tombol subscribe yang ada di bawah teman-teman untuk mensupport channel ini agar bisa semangat dalam mengupload video-video terbaru lainnya tentang Free Fire. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @varia19. Dan buat kalian yang mempunyai saran atau kritik, kalian bisa kok komen di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan jawab satu per satu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Saya Ahmad Fahri, bye-bye.